Kapan ya rumahku menjadi berubah? Padahal ini rumah sudah baru sih, cuma aku cepat sekali bosan. Waduh, 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 semoga saja rumahku bisa menjadi besar lagi. Aku berharap sih. Oke, gak apa-apa, aku jalan aja dulu. Pergi ke keliling-keliling kota. Tidit, 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 tidit. Pak, Pak, aku beli jusnya, Pak. Oh iya, Dude, minum. Kamu kelihatan lemas, Dude. Iya, Pak, lemas besti. Kenapa? Ini, Pak, aku bermimpi suatu saat aku bisa mempunyai rumah yang besar, Pak. Ya nanti, kan kamu seorang YouTuber, pasti kamu akan mendapatkan semua itu. Ya, amin, amin. Aku minum ya, Pak. Ya, enak sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak. Pak, aku ngutang bisa nggak? Ya, ya nggak apa-apa. Aku kasihan lihat muka kamu, Dude. Terima kasih, Pak. Lila, la, 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 la. Wih, aku bisa naik di atas pohon. Cium. Bang, joget, Bang. Dijogetin, Bang. Ya, iya, iya. Ayo. Iya, iya, iya. Asik. Aku sangat terhibur, Bang, meskipun aku merasa sedih. Ya, dengan goyangan mautku, aku bisa menghibur semua orang tentunya. Wah, oke. Okay. Mantap, Bang. La 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 la. La 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 la. Halo, Pak, lagi lihat apa? Ini ada berita viral. Berita viral apa, Pak? Rumah Dude sekarang sudah 3 tingkat. Siapa Dude? Siapa, Pak? Yang nama Dude di kota ini hanya aku, Pak. Hah? Kamu yang namanya Dude? Iya, Pak, aku yang namanya Dude. Lihat tuh rumah kamu di sini. Mana, Pak? Aduh, mati lagi HP aku. Coba kamu pulang lihat rumah kamu. Oke, terima kasih, Pak. Oh, yang benar. Jangan-jangan bohong lagi. Aduh, aduh, banyak sekali orang-orang yang terjatuh, guys. Ih, guys. Iya, 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 teman-teman. Aku melihat dari sini. Itu di bagian rumahku. Pak Penjual Jus, kenapa, Dude? Tiba-tiba doaku terjawab. Ada apa? Rumahku menjadi 3 tingkat. Siapa yang bilang? Itu viral katanya, Pak. Eh, iya, iya. Apa benar? Apakah benar rumah Dude jadi 2-3 tingkat? Dude, selamat ya. Kamu punya rumah baru sekarang. Kok bisa, Pak? Iya. Ada jin tadi yang datang dan membuat rumah. Waduh, jin siapa tuh? Apakah otong langit biru? Ya, mungkin. Oh my god, rumah Dude menjadi besar seperti ini. Gila sih, coy. 3 susun, men. Rumah Om Dude sekarang. Oh no, no. Rumah Om Dude 3 susun. Aku mau masuk sekarang ke dalam. Aku akan coba masuk. Oke, masuk sini. Wow, tapi pintunya mana ini? Aku bisa tersesat di dalam sini. Oke, ini kemana? Ruangannya mana? Oke, ini apa? Kita buka. Oke, aku buka di sini. Wow, tidak ada pintu lain. Ah, ada pintu di sini, ada pintu kecil. Aku coba buka. Oh, aku bisa masuk? Tidak bisa, guys. Aku tidak boleh masuk. Waduh, bagaimana sih? Siapa yang buat ini? Aduh, salah ini. Salah buat ini rumahnya kalau kayak gini. Ya ampun. Oke, aku dari belakang. Aku masuk dari belakang aja. Ya, ini aku masuk dari belakang. Ya. Masuk, masuk. Iya, masuk. Masuk lagi sini. Waduh. Enggak ada nih. Enggak ada nih. Oke, kita dari sini. Oke, mantap, masuk. Wow. Ini tempat tidurku langsung jadi sempit, guys. Waduh. Terhalang oleh dinding sebelah. Aku coba masuk dari sebelah sana. Ayo, 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 ayo. Aduh, dari mana nih gue masuk, coy? Aduh. Oke, aku lompat ke 2 tingkat. Oke, jadi untuk masuk ke 2 tingkat aku harus lompat. Tapi bagaimana nih untuk masuk ke dalam sini? Ya, nggak pas dong. Ya.
Waduh, sama juga bohong kalau rumah aku begini. Tapi ih mantap sih ini. Ini garasinya ada di atas, guys. Berarti mobil bisa dimasuki ke sini. Nah, aku bisa melihat pemandangan yang cantik dari atas sini, guys. Wow, mantap. Tapi setidaknya aku sudah punya rumah. Rumah 3 tingkat di sini. Wuh, mantap. Lihat, guys. Kelihatan semua kota dari atas sini, men. Wow, gunung terlihat dekat. Oh, bangunannya cukup mantap. Oke, bro. Akhirnya mimpi Dudek terkabul. Terima kasih, Otong Langit Biru.